Paris Saint-Germain mendatangkan Vitinha dari Wolverhampton Wanderers. Ia adalah penandatanganan pertama klub kaya Prancis itu musim panas ini. Berbekal penampilan bagus bersama FC Porto, di mana ia memenangkan dua Liga Portugal dan Piala Ganda pada tahun 2020 dan 2022, serta performanya di Premier Inggris, PSG yakin Vitinha akan berperan penting musim depan. Vitinha sendiri, dalam wawancara pertamanya kepada media klub mengungkapkan kebahagiaannya menjadi bagian dari PSG dan akan bermain bersama bintang top seperti Lionel Messi. Terima kasih atas sambutan hangatnya. Saya senang telah menandatangani kontrak dengan klub besar seperti Paris Saint-Germain. Dan saya tidak sabar untuk menunjukkan apa yang bisa saya lakukan, katanya di situs klub. Menurutnya, ini kesempatan terbaik baginya. Ia berharap bisa mengulang performa hebatnya seperti ketika membela FC Porto yang mengantarnya ke timnas Portugal. Ini selalu merupakan momen yang tepat untuk datang ke sini. Sekarang saya ingin terus berkembang dan saya ingin melakukannya di sini, terus memenangkan trofi dan gelar, tegasnya. Adaptasi tidak akan sulit baginya. Pasalnya, di PSG ada Danilo dan Nuno yang menjadi rekan setimnya di timnas Portugal. Saya tidak sabar untuk bertemu mereka dan mengajukan banyak pertanyaan kepada mereka. Saya akan membutuhkan sedikit bantuan di awal untuk beradaptasi, dan saya tahu mereka akan sempurna untuk membantu saya, jelasnya. Vitinha menjadi pemain beruntung berikutnya yang pernah satu tim dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo setelah resmi bergabung dengan Paris Saint-Germain. Les Parisiens menebus Vitinha dari FC Porto dengan biaya yang cukup tinggi, yakni 40 juta euro atau setara 627 miliar rupiah. Nah, akankah Vitinha dapat nyetel dengan Messi?